Assalamualaikum sahabat UG. 7 perkara yang dipilih orang berakal. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Haqqun 'alal 'aqili ay yakhtara sab'an 'ala sab'in. Al-faqru 'alal ghina, wadh-dhulla 'alal 'izza, wat-tawaddu'u 'alal kibri, wal-ju'u 'alal syab'i, wal-ghumma 'alal sururi, wad-dunu 'alal murtafi'i." Wal mautu alal hayati. Orang yang sempurna akalnya tentu akan lebih memilih 7 perkara daripada 7 perkara lainnya. Yaitu yang pertama, lebih memilih fakir daripada kaya. Yang kedua, lebih memilih hina daripada congkak. Yang ketiga, lebih memilih rendah hati daripada sombong. Yang keempat, lebih memilih lapar daripada kenyang. Yang kelima, lebih memilih duka daripada senang. Yang keenam, lebih memilih rendah diri daripada tinggi hati. Dan yang ketujuh, lebih memilih kematian daripada kehidupan. Berikut adalah hadis-hadis Rasulullah tentang 7 poin di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-faqru syainun 'indan nas wa zainun 'indallah." Kefakiran itu buruk di mata manusia, namun indah di mata Allah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ma'syaral fuqara, u'tullaha ar-ridha min qulubikum, tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala." Wahai orang fakir, persembahkanlah keikhlasan dari hati kalian kepada Allah. Niscaya kefakiran kalian akan berfahla, namun jika tidak, kalian tidak akan beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yashbiru ala adahum afdalu minal mu'minin ladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan banyak orang lalu dia bersabar terhadap perilaku buruk mereka lebih utama daripada mukmin yang tidak bergaul dengan banyak orang dan tidak perlu bersabar terhadap perilaku buruk mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang tawadhu, "Man tawaba'a takhasyu'an lillah rafa'ahullahu wa man tatawala ta'adhuman wada'ahullah." Barang siapa yang rendah hati karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang bersikap angkuh, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Abu Asy-Syaikh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma min rajulin yata'adhamu fi nafsihi wa yakhtalu fi misyatihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban." Seorang yang tinggi hati dan berjalan dengan sombong pasti akan menemui Allah dan Allah dalam keadaan murka terhadapnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Apabila seseorang sedikit makannya, niscaya Allah akan mengisi hatinya dengan cahaya." Hadis riwayat Ad-Dailami. "Idza aqalla ar-rajulu tu'ma mala'a Allahu jawfahu nura." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda tentang hal tersebut, "Orang yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian adalah orang yang paling sedikit makannya dan lebih ringan badannya." "Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa akhaffukum badanan." Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasyarafi antakula kulla mashtahat kulla mashtahaita." Bahwa sesungguhnya di antara sifat berlebihan adalah engkau memakan setiap apa yang engkau inginkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Hendaklah kalian bersedih karena bersedih itu merupakan kunci hati." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bersedih yang bagaimana?" Beliau menjawab, "Buatlah diri kalian dalam keadaan lapar dan dahaga atau puasa." Hadis riwayat At-Tabrani. "Alaikum bil husni fa innahu miftahul qalbi. Qalu ya Rasulullah wa kaifal huznu? Qala ajiu anfusakum wa atmi'uha." Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya tawadhu dengan merendah diri
merupakan etika yang mulia dalam majelis. Ini terkait dengan sikap tawadhu. Innat tawadhu'a bidduni min syarafil majalis. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang terakhir dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Asakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man rafa'a nafsahu fid dunya qama'ahu Allahu yaumal qiyamati, wa man tawadha'a lillahi fid dunya yab'athu Allahu ilaihi malakan yaumal qiyamati fa ansyatahu min bainil jam'i fa qala ayyuhal 'abdus salihu yaqulu Allahu 'azza wa jalla ilayya ilayya fa innaka mimman la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang meninggikan dirinya di dunia, maka Allah akan menghinakannya di hari kiamat. Barang siapa yang tawadhu di dunia karena Allah, maka Allah kelak pada hari kiamat akan mengutus seorang malaikat yang mengeluarkannya dari kerumunan manusia secara berkata, "Wahai hamba Allah yang soleh, Allah telah berfirman kepadaku bahwa sesungguhnya engkau termasuk golongan orang yang tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa sedih." Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.